Jadi gue lupa ya, itu di Osaka apa di Kyoto gitu. Itu gue seharian gak keluar dari mobil. Diam aja di mobil, gak bergerak, gila. Itu bener-bener vus, lu kayak lagi dikekepin di dalam kulkas. Udah menggigil banget gitu. Kalau Thalia mah, dia main salju, dia lempar-lempar Thalia itu. Jadi ya mungkin beda usia ya. Tapi gue memang kalau di rumah juga gak terlalu suka AC yang terlalu dingin. Kemana aja korban? Aduh, banyak, gue lupa. Osaka, Kyoto, jauh deh pokoknya. Aduh, dari sini jaraknya ke situ lagi 5 jam. Dari sini istirahat dulu bermalam, besoknya lanjut lagi 4 jam. Aduh, perasaan gue tuh kayaknya...